Ini dia peci kulit kelinci. Sesuai dengan namanya, peci ini terbuat dari kulit kelinci. Peci berbahan kulit kelinci ini diproduksi Suryo Subagio, perajin kulit di Desa Bangsri, Magetan, Jawa Timur. Menurut dia, para pembeli tertarik pada peci kulit ini karena bentuk dan keunikan coraknya. Apalagi kulit kelinci memiliki tekstur sangat lembut, sehingga nyaman digunakan di kepala. Tidak mengherankan jika peci kulit kelinci ini diminati konsumen, dan jumlah pesanannya terus meningkat menjelang Ramadan hingga Idul Fitri. Bahkan pesanan tidak hanya datang dari wilayah sekitar, tetapi juga dari luar Pulau Jawa. Dari luar negeri waktu itu kami terhalang kapasitas dan permodalan ya, karena ketika kami menerima pesanan 2.000 peci, maka modal untuk tenaga kerja kami butuhkan ya lumayan banyak. Ini kok saya melihat kok unik, aneh, dan bagus sekali. Kualitasnya bagus dan kok saya tertarik. Ini saya beli 2 untuk anak saya dan saya pesan lagi untuk anak-anak yang di Jakarta. Insya Allah nanti untuk Ramadan, biar untuk tarawih sama untuk Lebaran. Sebuah peci kulit kelinci dibanderol Rp250 hingga Rp400.000. Saat ini Suryo mengembangkan usaha secara mandiri dengan dibantu 4 karyawan. Siapa sangka limbah kain perca yang biasanya dibuang ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan topeng seperti yang satu ini. Dengan tangan kreatifnya, Pramono Hadi, warga Desa Bugisan, Klaten, Jawa Tengah, menyulap potongan sisa kain menjadi karya seni topeng klasik. Proses pembuatannya pun relatif sederhana. Adonan semen dan potongan kain dimasukkan ke dalam wadah cetakan, kemudian dijemur selama 2 jam. Setelah kering, cetakan topeng dicat sesuai dengan keinginan. Jadilah sebuah topeng klasik yang bisa digunakan sebagai pajangan atau hadiah untuk kerabat. Ya, itu satunya paling 30, 25 gitu. Kemana aja, Mas? Kalau selama ini masih lokal. Nah, ya bisa 4-5 juta. Sebulan? Sebulan. Dalam sehari, Pramono dapat memproduksi sekitar 100 topeng yang dijual Rp25 hingga Rp30.000. Seperti inilah bentuk topeng hasil karya warga Klaten Jawa Tengah yang sangat menarik. Satu topeng dijual dengan harga Rp25.000 sampai Rp30.000. Gimana tertarik untuk memilikinya? Tim Liputan CNN Indonesia.